ikan, ada bakso rambutan, ada bakso rambutan, ada cilok kripsi, ada bandeng presto, ada rolade daging, ada rolade ayam, ada pepes bandeng presto, ada empek-empek, ada apa namanya lagi itu, yang satunya lagi ini otak-otak. Khusus mengolah aneka olahan daging, terutama daging ikan, karena daerah laut hanya terkenal dengan daging ikan. Seperti apa di Minangkabau olahan daging ikannya, ada itu bakso, rolade dan sebagainya, seperti yang disebutkan di panel depan. Yuk kita langsung coba cari tahu. Kayaknya Sobat UKM ini sudah bareng Bu Siti Kasilah ya, di Minangkabau, Poplasar ya. Kita ingin tahu terkait dengan Minangkabau ini sebenarnya apa sih Bu terkait dengan Minangkabau? Minangkabau itu adalah nama produksi kita, yaitu Minangkabau. Terus kelompok kita namanya itu kelompok olahan pemasaran ikan. Sejak kapan berdirinya? Berdirinya sejak tahun 1912. Nani Umaira. 2012. Mulai produksi tahun 2015. 2015 ya? Produksinya. Nah, terus sesuai dengan namanya mungkin ya, Minangkabau ikan. Jadi ini benar-benar produk unggulannya, uniknya, khasnya ya dari ikan. Meskipun nanti ada dari daging-daging yang lain, dari itu ayam, sapi. Itu karena COVID pandemi, jadi kita harus bisa mengkomunikasi bagaimana caranya kita mengolah supaya kita dagangannya kita jangan sampai nggak laku lah gitu loh. Penting tetap produksi, ada yang dijual. Kita harus pandai-pandai menyiasati pasar gitu. Nah, terus ini kan juga bunyinya kelompok ya. Anggotanya sampai berapa orang? Anggotanya sampai 10 orang. 10 orang. Jadi yeah, masih di lingkungan sini ya. Iya. Yeah. Nah, terus ini juga selain produksi aneka olahan daging terutama ikan, juga ini menerima jasa giling. Iya. Dan terus ini ada produk terbarunya ya, apa ini, bakso? Ada bakso ikan, ada bakso daging, ada bakso rambutan, ada cilok kripsi, ada bandeng presto, ada rolade daging, ada rolade ayam, ada pepes bandeng presto, ada empek-empek, ada apa namanya lagi itu? Yang satunya lagi. Ini otak-otak. Otak-otak some. Alhamdulillah semua ada di sini. Komplit. Dari mulai daging ayam, daging laut, daging sapi ada. Terus biasanya yang untuk pemasaran biasanya yang di lokal Cilacap atau sudah luar? Cilacap, terus
sekitarnya sampai keluar. Sampai keluar daerah gitu loh. Jogja, terjauh mana terjauh? Terjauh. Purwokerto, Jogja. Purwokerto, Jogja, Madiun, Jawa Tengah, Jawa Timur lah. Kalau pengiriman sampai ke Palembang. Pengiriman langsung lewat CNX. Ya itu saja, sedikit ngobrol dan kita ingin tahu langsung, nanti kita lihat prosesnya dari gilingnya sampai nyetak baksonya seperti apa ya. Kita langsung lihat ya itu saja, dan terus kita akan nyari udang-udang lain di Cilacap, nanti kita akan coba ulik selanjutnya, oke? Okay? Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sobat UKM, ini proses pembuatan bola-bola bakso ini. Apa ya? Cemlototan. Dicelototi adonan kirian bakso ini. Oke, langsung aja kita nyicip baksonya. Kita disiapkan. Yeah.